Forum Deklarasi Ratu Indonesia Yama 2024 di Surabaya ini saya menyebutkan hendaknya masyarakat menyongsong dan melaksanakan pemilu dengan jujur dan adil, luber, jurdil, sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar. Itu hak konstitusional. Jangan pernah curang karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penipuan di dalam pemilu itu tidak akan pernah memberi berkah. Kalau Indonesia melahirkan pemimpin karena kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu, maka Indonesia tidak akan pernah baik. Maka kepada siapapun yang ingin Indonesia ini baik, mari kita laksanakan pemilu ini untuk memberikan kesempatan kepada rakyat secara bebas menentukan pilihannya sendiri. Ingat, ada adagium Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Tapi itu artinya bukan rakyat itu sama dengan Tuhan. Itu artinya Tuhan akan selalu membela rakyat yang memperjuangkan kebenaran. Itu arti Vox Populi Vox Dei. Oleh sebab itu, siapapun yang melawan aspirasi rakyat, yang menekan-nekan rakyat dengan cara tidak fair, maka aspirasi masyarakat itu akan mencari jalannya sendiri untuk menuju kemenangannya. Ingat ini. Terima kasih.